Bose RE202 dan Bose RE2 merupakan pedal keluaran terbaru dari Bose. Tapi nama Space Echo sendiri memiliki sejarah yang panjang. Yuk kita bahas. Di tahun 1973, Roland merilis Space Echo pertama mereka dalam dua versi, yaitu Roland RE100 dan Roland RE200. Apa bedanya? Roland RE200 memiliki spring reverb dan mode yang lebih banyak. Lalu di tahun berikutnya, lahirlah penyempurnaan dari Roland RE100 dan RE200. Apa itu? Yaitu Roland RE201, yang sangat fenomenal hingga hari ini. Teman-teman pernah nggak sih ke ruangan yang besar seperti hanggar atau aula? Lalu teman-teman teriak di situ. Maka akan muncul suara gaung yang kalau ditranslate menjadi echo. Itulah suara yang dikejar sama engineer pada zaman itu. Cara kerjanya, jadi ada tape, seperti tape kaset yang kita pakai di zaman dulu itu. Nah, tape itu memiliki dua buah head. Yang pertama ada record head dan playback head. Saat audio masuk, dia bakal direkam lalu di playback dalam jeda waktu yang singkat. Nah, saat kita mendengar suara rekamannya, maka kita akan mendengar suara aslinya, suara terlambatnya atau delay, dan disitulah terjadi efek echo. Dari yang awalnya cuma dua head, yang soundnya seperti slapback kayak gini, tak tak, tak tak, tak tak, lalu dalam tahun ke tahun akhirnya dikembangkan menjadi 3 head, tak 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 tak, dan sekarang di RE202 ada 4 buah head. Contohnya seperti apa? Tak 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 tak. Tapi daripada dengerin gue yang nyanyi, mendingan kita dengerin langsung suara gitarnya. Membahas parameter yang ada di Bose RE202. Di bagian ini, ada repeat rate, atau yang biasa kita sebut dengan time. Lalu yang kedua ada intensity, atau yang biasa kita sebut dengan feedback atau repeat. Lalu ada echo fall, atau yang biasa kita sebut dengan mix. Lalu parameter selanjutnya ada di bagian ini. Yang pertama kita membahas tentang saturation. Saturation merupakan simulasi dari pita yang terkompres dengan kuat sehingga saat dimaksimalkan akan terdengar seperti repeatnya tuh terdistorsi seperti ini. Thank you.
ada Wow and Flutter. Wow and Flutter merupakan simulasi dari pita yang mendapat tekanan kuat sehingga suara terdengar wavy seperti ini. Lalu di bagian atas Wow and Flutter nih ada new suara seperti ini. Lalu ada H. Soundnya terdengar lebih lo-fi daripada new. Lalu ada fitur tambahan yang ada di RE202. Yang pertama ada warp. Mari kita coba. Lalu ada reverb. Kita cobain reverbnya. Oke, kita coba sound reverbnya. Lalu di bagian ini, saat kita tekan biasa nih akan menjadi tap tempo. Lalu saat di hold dia akan menjadi twist seperti ini.
RE202 memiliki stereo in dan stereo out, dan dapat dikoneksikan dengan expression pedal. RE202 juga memiliki koneksi untuk MIDI. Teman-teman juga akan mendapatkan free adapter dari Bosch. We'll be right back.
Bose RE2 dilengkapi dengan stereo input dan stereo output. Bose RE2 juga dapat dikoneksikan dengan expansion pedal. Bose RE2 memiliki concentric potentio. Teman-teman jadi memiliki primary dan secondary parameter. Lalu di bagian atas ada switch buat carryover atau yang biasa dikenal dengan spillover. Jadi pada saat teman-teman mematikan pedalnya, repeat atau tailnya masih tetap tersisa. Lalu ada fitur tap tempo saat di hold. Setelah kita coba dan setelah kita review, kedua pedal ini, Bose RE202 dan Bose RE2 ini merupakan pedal yang sangat-sangat versatile, dapat masuk ke berbagai genre musik dan menyesuaikan semua kebutuhan musik teman-teman. Selamat mencoba!